Terkait penyebab kebakaran yang menghanguskan lebih dari 1.600 kios di kawasan Pasar Senen, polisi akan menurunkan tim investigasi khusus. Ya, rencananya tim mulai bekerja sejak Jumat pagi hari ini ya, hingga Kamis malam polisi masih fokus lakukan evakuasi pasca kebakaran. Nanti akan diperiksa oleh laboratorium forensik ya. Biasa akan dicari titik di mana awal mulanya. Kemudian di situ apakah ada oven flame atau tidak? Oven flame nanti juga ada uji karbon namanya nanti untuk mengetahui apakah ada sumber-sumber ada bekas-bekas minyak mungkin ya. Kemudian untuk mengetahui apakah ada mungkin ada korsleting listrik. Itu akan kelihatan dari teman-teman lapor.